Salam sejahtera teman-teman. Selamat datang ke saluran Wako. Berita tergempa. Sebelum saya teruskan berita ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng sebelah. Dan jom kita tengok berita tergempa ini sekarang juga dari Malaysia kini. Dr. Mahathir kata, DAP dulu ekstrim, sekarang tak semua begitu. Oh, bagusnya. Jom kita tengok. DAP dahulu memang pernah menjadi parti ekstrim dengan tuntutan yang terlalu berkiblatkan orang Cina. Tetapi kini, kata Dr. Mahathir Mohamad, tidak semua ahlinya bersikap begitu lagi. Bercakap dalam wawancara bersama Malaysia kini pada Rabu, bekas Perdana Menteri itu menekankan bahawa ada sebahagian ahli DAP masih sangat ekstrim sehingga tidak mahu bertolak ansur dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Seperti biasa, dalam parti politik, ada yang ekstrim, ada yang moderate. Jadi, ada di kalangan orang DAP ini, macam Ramasami, Ronnie Liu, apa semua, sangat ekstrim. Tak mahu accommodate atau bertolak ansur menyesuaikan diri langsung. Lepas tu, kata pula, kita baik dengan orang Melayu nak guna untuk kepentingan mereka. Bila dah dapat, kita boleh ketepikan dia orang. Dalam ucapan dia buat dalam bahasa Cina, jadi kita tak faham bahasa Cina, tapi ada orang yang faham. Orang begitulah, orang bagi tahulah apa yang dia kata, jadi itu ekstrim. Yang tak ekstrim, tak ekstrim lah, kata Mahathir. Dia merujuk kepada timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang P. Ramasamy dan ahli jawatankuasa tertinggi pusat CEC DAP Ronnie Liu. Ucapan yang dimasukkan Mahathir itu pula dipercayai merujuk kepada ucapan bekas ahli DAP Hu Kuan Yau yang pada tahun 2016 menggesar pengundi Cina di Sarawak untuk menyokong calon Melayu DAP supaya calon itu boleh merosakkan orang Melayu. Pejabat Mahathir meminta wawancara diadakan bagi menjelaskan berkenaan kenyataannya apabila pengerusi Penaja Berjuang itu baru-baru ini menggambarkan DAP sebagai ada kalanya ekstrim. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan pemberita tentang sama ada UMNO boleh bekerjasama dengan DAP. Kedua-dua parti itu merupakan seterusnya sejak berpuluh tahun lamanya. Saya telah bekerjasama dengan DAP dalam parti itu, ada kala ekstrim tapi kita boleh bersama-sama dengan mereka. Mahathir dipetik sebagai berkata. Kenyataannya itu mengguris hati pemimpin DAP termasuklah setiausaha agungnya Lim Guan Eng yang menyifatkan kenyataan Mahathir terhadap DAP itu sebagai salah, tidak berasas dan mengelirukan. Menurut Mahathir, DAP sebelum ini pernah membuat kenyataan-kenyataan yang mengguris hati orang Melayu. Menurutnya, ini termasuklah apabila parti itu menentang dasar-dasar yang diperkenalkan kerajaan bagi membantu orang Melayu, contohnya dasar ekonomi baru dan hak keistimewaan terhadap orang Melayu dan bumi putra. Kita nak samakan kedudukan orang-orang di Malaysia ini, iaitu kita dapati sekarang ini ada bangsa yang kaya, ada yang miskin. Jadi kita dapati orang Melayu rata-rata miskin, yang orang Cina pun ada miskin. Tapi orang Melayu tak ada kebolehan untuk nak maju. Jadi kita buat DEB. Mereka kecam DEB seolah-olah nak kekalkan orang Melayu miskin kerana mereka nak gunakan merit untuk bantuan. Jadi penuntut Melayu tak boleh dapat beasiswa ikut apa yang mereka nak, katanya. Bagaimanapun, katanya parti itu sudah berubah menjadi lebih moderate dan terbuka terhadap orang Melayu. Pemimpin DAP seperti Lim Kek Siang dan Guan Eng juga, kata Mahathir, sudah berubah berbanding dulu. Ya, mereka nampak berubahlah. Dulu ekstrim. Dulu, saya tahu semasa saya jadi Perdana Menteri, mereka agak ekstrim. Tetapi sekarang ini, DAP sedar bahawa tanpa sokongan orang Melayu, mereka tidak boleh menang. Jadi mereka buka DAP kepada orang Melayu. Orang India memang ada lah. Dan Melayu pun ada. Dan kita dapati dengan kerana itu nampak dia moderate sikit, katanya lagi. Mahathir memberikan contoh bagaimana kerjasamanya dengan DAP dan PKR
pada pilihan raya umum ke-14 lalu yang menyaksikan kejayaan mereka mendapatkan sokongan undi orang Melayu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang untuk mengetahui lebih tentang politik semasa di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huang Kuang Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.